So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan reaction trailer kocak dari channelnya Rai Buat Trailer, yang judulnya tuh debat capres ataupun debat cawapres yang ketiga. Bagaimana videonya? Simak terus sampai habis dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol like-nya. Oke, langsung saja ke videonya. Oke guys, jadi di sini kita sudah masuk ke videonya Rai Buat Trailer. Blok, kok ada apinya? Yang judulnya debat cawapres ketiga ya. Oke, kita simak dan kita reaksikan bagaimana video kocak dari trailer kocak Rai Buat Trailer ya. Oke, lanjut kita play saja di sini. Anjay, pemanasan ya, pemanasan. Jadi tujuan Rai Buat Trailer ini untuk hiburan aja ya guys, jangan ada yang baper ya. Teknologi digital sudah mendunia, kita semua menggunakan itu. Maka ada satu kata namanya viralisme. Maka ketika kemudian ada yang konvensional, agar para duta besar kita, diplomat kita. Nanti guys, ini maksudnya apa nih? Ada viralisme, terus ada Kang Sule, sebagai Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo. Itu saya suka sama si Kamaru ya. Aduh, saya tidak paham nih guys, apa artinya ya. Untuk menjadi tenaga pemasar, mereka menjadi fasilitator, mereka juga kemudian mempromosikan yang ada di dalam negeri maupun menarik yang potensi di luar negeri ke dalam negeri. Maka viralisme sebenarnya bagian yang bisa kita dorong dari tanah air sendiri. Jadi maksudnya itu bisa mengembangkan apapun yang ada di dalam negeri kita, itu bisa pakai cara viralisme ya. Ada dari sosmed segala macam, pokoknya seperti itu ya. Itu tanggapan saya ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman juga, silakan ya komentar. Dalam dunia di mana orang-orang lagi pada heboh sama penampakan alien dan UFO di Amerika. Look at that police presence. Emang iya. Nanti guys. Emang iya lagi viral di Amerika. Sama si alien. Datang kembali sebuah acara yang kalau di debat kedua paslon 02 berhasil nyerang paslon 01 dan 03, kini giliran paslon 01 dan 03 yang melakukan serangan ke paslon 02 dan semua attack-nya kena. Wah, ini siapa nih guys yang pas itu nonton debatnya? Ini emang kena serangan sih, kena critical damage. Pak Subianto, Prabowo Subianto tuh kena banyak ini ya, masukan segala macam. Eh, kita simak saja terus guys. Critical damage. You're gonna die. Oh, no, 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 no. Nobody. No. Merasa ini ya kayak lebih apa ya, lebih senang gitu. Begitu lihat setelah debat 03. Inilah trailer kocak debat ketiga Pilpres 2024. Selamat datang kembali di acara yang paling ditunggu-tunggu di negara tercinta ini, di mana kita bahkan melihat calon-calon orang nomor satu diuji pemahaman serta wawasan yang terkait tema yang diberikan oleh KPU, keamanan, pertahanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Sebuah tema yang sangat amat ngebak salah satu paslon karena selain backgroundnya, beliau juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun ternyata, semua orang dibuat plot twist karena justru yang malah bersinar paslon 01 dan 03. Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu sehingga tidak objektif. Saudara-saudara sekalian,
saya sebagai Menteri Pertahanan. Rugi dong. Yang beneran. Rugi dong. Yang beneran. Iya guys, nih. Jadi Pak Anies sama Pak Ganjar dibuat trailer kocak debat sambil evaluasi kinerja Menteri Pertahanan. Jadi itu kayak ngebahas penilaian atau kinerjanya Pak Prabowo Subianto ya. Padahal bagus ya kinerjanya itu menurut saya pribadi dan menurut yang sudah tercantum di markah, pokoknya di media-media itu udah bagus ya kinerja dari Pak Prabowo Subianto. Ya benar. Rugi dong. Kita bisa melihat kepintaran dari Pak Anies yang menggunakan strategi yang sama seperti Mas Gibran sebelumnya dengan cara menggunakan apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar, juga di Aceh Tengah. Iya iya paham Pak. Paham Mas Rai. Paham Pak. Pertanyaan tersebut berhasil membuat orang-orang heboh, karena selain lawan debatnya saja yang kena efek, pertanyaan itu sampai ngefek ke petinggi negara yang lain, kayak presiden kita sendiri, mantan wakil presiden kita, hingga wakil presiden kita sendiri. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar debat ya. Oke, jadi debat itu bukan personal aja ya gitu ya Pak. Kalau saya salah mohon maaf nih. Jadi kalau debat itu visi misi gagasan yang dibahas, bukan ke yang lainnya. Mungkin itu menurut saya, kalau saya salah mohon maaf. Oke. Di sisi lain, kita juga bisa melihat kecerdikan dari Pak Ganjar, di mana dalam setengah acara beliau mencoba untuk farming materi dan momentum, hingga akhirnya di sesi terakhir beliau justru ngeluarin ulti yang gak cuma ngefek ke lawan debatnya, tapi juga ngefek ke pendukungnya yang lain. Apakah Pak Ganjar nanti kedepannya akan menagih janji tersebut untuk mengadakan debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini? Tidak perlu, debatnya itu hari ini, kenapa mesti besok? Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau siap, ya, persiapkanlah dengan baik debat itu. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka, kalau ada staf yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staf saya, oh, Anda mau bilang angkanya silakan naik ke sini. What? Now there's no sheep in the road. Let's go. That was pretty sick, man. Dalam respon pertanyaan dan juga pernyataan dari kedua lawan debatnya, Pak Prabowo mencoba untuk mengimbanginya dengan menjawab apa yang beliau bisa, apa yang harus diklarifikasi, apa yang harus dirahasiakan. Meskipun kata Menteri Pertahanan sebelumnya itu bukan rahasia, dan siapa yang harus diajak ngopi. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Loh, pertanyaan sampean kayaknya kok langsung jelek ngono, Mas. Sampean sudah ngopi apa belum? Mas Gondrong Labanan ya. Idola. Udah ngopi apa belum-belum Mas? Belum. Nanti tak ajak ngopi, jawabannya nanti tak ajak ngopi. Secara keseluruhan, debat kali ini sangat amat menarik untuk dilihat bersama-sama. Saking menariknya, orang-orang buat acara nobar mulai dari om-om ini hingga bapak-bapak bocil kematian ini. Hasilnya bahkan dikomentari sama semua kalangan masyarakat. Kalau di Twitter orang-orang mencoba kritis dan membandingkan luas tanah daerah-daerah di Indonesia, kalau di TikTok orang-orang malah nangisin orang yang lebih kaya dibanding mereka sendiri. Puas kalian. Cuman emang benar sih guys. Jadi kalau gimana ya, di TikTok itu banyak yang muncul video orang dua, tapi emang miskin dari hati. Kalau kita ada baik ke orang, cuman balasan orang ke kita itu tidak baik gitu ya, tidak ada balasannya malah.
puas lihat kami begini? Puas kalian, ha? Belum puas? Beberapa dari masyarakat di media sosial beranggapan kalau ketua guild kita lah yang MVP pada debat kali ini. Karena strateginya yang terlihat rapi dan materinya yang terlihat matang buah hasil dari latihan bersama sepuh pertahanan, Mamat Gansho. Bagaimana? Namun beberapa dari masyarakat juga setuju kalau debat ini gak akan asik kalau Park Ah-Nice tidak kritis di debat kemarin. Apalagi jawaban-jawaban yang sesuai konteks mulai dari keamanan data melawan hacker Bjorka hingga metode untuk bisa menjaga Laut Natuna. Namun hampir dari semua masyarakat justru sangat prihatin dengan Bapak Gemoy kita. Meski beliau bisa mendapatkan simpatik dari orang-orang, acara ini justru bisa menjadi evaluasi untuk bisa lebih baik lagi di debat terakhir nanti. Dan selanjutnya panelis Ibu Kuri Savitri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Ya, silakan Bu. Ada A, B atau C. Kita tidak tahu apa yang diambil hurufnya. Huruf C. Oke, baik. Pertahanan huruf C. Baik, saya ambil ini A, B, C. Saya akan mengundang ketua panelis Profesor Hikmahanto Juwana untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl di sebelah kiri saya. Silakan Profesor Hik. A, B, atau C? B, C. Subtemanya hubungan internasional? C. Hubungan internasional C. Dr. Ian Montratama? Huruf C. C. Silakan, bagus. Huruf C, politik luar negeri. Moderator dan juga kepada hadirin serta kepada para capres. C. Globalisasi C. Story. Ketua Guild Penguin, Alien Miami, Anjas Maradita. Pak Anies mode senator, pemenang hati pengguna TikTok, momen flashback, the best wakil presiden we ever get, om-om gondrong, cameo editor trailer kocak, clean sound studio, meme 2016, saingannya Ridwan Remy, MC Riang Gembira. Lah, ada lagi MC-nya. Dan translator paling kece. Inilah trailer kocak debat ketiga Pilpres 2024. Ini baru mulai ya, apa ini ada? Eh coy, terima kasih banyak karena udah ngeliat videonya. Buat like, komen, dan share. Dan itulah trailer kocak debat ketiga Pilpres. Terima kasih nih guys untuk Rai buat trailer dulu ya bang. Terima kasih bang. Udah dibolehin walaupun belum dibalas ya dari DM-an Instagram. Tapi di sini saya mencoba untuk reaksinya bang. Bagus bang ya kontennya. Ditunggu untuk konten trailer kocak debat cawapres yang keempat. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa untuk di subscribe channelnya Rai buat trailer ya. Di sini channelnya nanti ada di deskripsi juga saya cantumin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.